silaturahmi itu tidak akan bisa terputus sampai kapan pun. Oke, mungkin Bu Ii ada satu kata dua kata. Bu Ii, monggo silakan. Sorry, mungkin di dekatnya ada dua laptop ya, jadi back sound ada feedbacknya Pak Sri. Oke, baik, terima kasih Bapak atas sarannya. Ini akan kami perbaiki terlebih dahulu. Karena acara sudah siap dimulai, maka saya kembalikan kembali kepada host. Miss Rini, silakan Miss Rini, saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Mas Prianto. Kita sambil menunggu peserta. Semoga segera peserta bisa ke keluarga besar Politeknik Bumi Apel. Terima kasih. Sambil menunggu teman-teman yang mau hadir, yang mau join, saya ingin berbagi informasi. Kalau Semarang kemarin kita hujan lebat, ada beberapa tempat yang terganggu arus lalinnya karena ada pohon yang tumbang dan sebagainya. Bagaimana dengan teman-teman kami yang hadir dari Juwana? Tadi saya lihat ada Pak Muslih ya dari Juwana. Atau mungkin ibu dari Madiun tadi, karena ini sedang beritanya sedang banyak muncul di di Semarang ini, di sana rusak dan sebagainya. Moga ibu mungkin ada ya, sambil kita menunggu teman-teman lainnya, kita gunakan link kita ini untuk sambil kita berbagi informasi. Mungkin dari ibu Royani Madiun ya. Semoga Bu, mungkin ada informasi. Ya, Bapak. Ya, semoga selamat semua sih, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat. Enggak ada hujan angin ya, Bu, di Madiun ya. Alhamdulillah enggak. Kapan hari itu, Pak? Oh, gitu ya. Berapa waktu yang lalu itu? Tapi kemarin Pak, kemarin sore enggak ya? Enggak. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Iya, kemarin sore itu ceritanya kita waktu mau pulang kampus kita jam 5 gitu ya, jam 5 sore jam 6 itu hujannya bukan main, jadi kayak ekstrim gitu hujannya, deras banget. Dan di sekitar kampus itu kan ada tebing yang cukup tinggi juga, ada kampung lah ya. Biasanya juga ada yang pohonnya tumbang sebagainya. Nah, alhamdulillah kalau teman-teman di alhamdulillah selamat nih Pak Ges. Iya, ini memang cuaca ini kan katanya bergerak ke cuaca yang ekstrim gitu ya. Jadi ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim di bumi kita ini, sehingga mungkin itu termasuk salah satu tanda-tanda yang harus diwaspadai. Ya. Moga mungkin lainnya ada informasi Pak Muslih atau kita menunggu host yang menunggu kami. Pak Agus Pamungkas. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ji sehat pagi, Pak. Pagi. Paham sehat. Alhamdulillah. Sepertinya yang dari SMK sudah pada hadir nih Bapak Ye. Wah ini bagus sekali nih Bapak. Ya, alhamdulillah. Morning Pak Agus. Selamat morning Miss Rini. Ya. Selamat pagi ini sudah mulai bertambah alhamdulillah dari sekolah-sekolah di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Dan pada pagi hari ini, para taruna angkatan 57 yang mereka ada di asrama, ini mereka menyaksikan secara virtual dilaksanakan di asrama bersama-sama Bapak, sejumlah 200 lebih taruna
Semoga Alhamdulillah. Kita sama-sama akan melihat mereka sedang proses jauh ini nih. Wes mantap, mantap. Iya. Yeah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Miss. Bu Ii, posisi di mana, Bu? Bu Ii mungkin bisa ini, Bu Ii. Di unmute yeah. dulu, Bu. Di ruang ISO, Bapak, ada di kampus. Tapi nunggu kita ada di Temanggung. Ini. Ya. Habis ini langsung ke West, Pak. West. Ya, panas toh, Bu. Monggo Bapak Ibu barangkali yang di Semarang besok mau ikut goes ke Salatiga bersama PPA. Dipersilahkan untuk tanggal 31 Oktober ini. Mungkin bisa bergabung dengan PPA, bisa bersama-sama apa menikmati keindahan alam Salatiga di tempat Pak Ridwan ini. Siap komandan, komandan goes. Itu ya sedikit ada informasi. Pak Darto itu dari SMK mau ditawari. Iya, kan dari SMK, mana SMK Pak Darto kalau mau bergabung. Iya, monggo Pak Darto atau teman-teman yang dari SMK gue. Ada Pak Darto tadi. Pak Darto. Izin, mohon maaf harus layani di gereja Bapak. Wow, gitu. Ditawarkan ke teman-teman barangkali Pak. Ditawarkan ke teman-teman. Mohon izin, selamat pagi dari Mandua Situbondo, dari ini dari SMA Negeri 1 Ibu Diah. Kemudian ini sudah bergabung baru ya, Ibu Bu, SMA Negeri 1 Karanganyar. Oh, siap. Iya. Siap, matur sembah nuwun sekali Ibu. Iya. Kemudian juga ada Ibu Nur Susilowati SPSI, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi dari SMA 1 Juana, Bu. Selamat bergabung. Pagi dari Juana. Selamat pagi dari SMA Negeri 1 Andeng, Bu. Oh, selamat pagi, Ibu. Selamat bergabung, Ibu. Ini Bapak. Dari SMA daerah Salatiga ada enggak ya? Mungkin SMA Negeri 2 sekolahan saya. Atau dari SMA Tengaran yang dekat dengan rumah kami. Monggo kalau ada silakan join. 31 Oktober hari Minggu itu ada Salatiga Fun Bike gitu istilahnya. Waduh. Kita mau jalan-jalan bersepeda melewati Umbul Senjoyo. Kalau kita lihat di literasi Umbul Senjoyo itu suatu tempat yang cukup sakral ya, karena di situ dulu Joko Tingkir itu bertapa di situ dan mendapatkan semacam wahyu gitu sehingga bisa menjadi raja di Demak itu. Nah, besok kita lewat di situ. Ada sendangnya beberapa, antara lain sendang itu nanti kalau siapa yang mau mencuci muka di situ, itu bisa lebih awet muda. Oh gitu. Mas saya bisa mau itu Pak, muda. Makan gecoknya juga Pak. Nah, kemudian yang lainnya masih ada lagi di sendang itu juga, itu yang bisa mengawetkan kehidupan rumah tangga. Oh, luar biasa. Oh. Nah, satu lagi yang saya rahasiakan. Itu berarti semuanya harus ikut ya Pak ya, biar awet muda ya Pak ya. Oh iya benar Bu. Ada satu lagi, tapi ini rahasia kita ya. Jadi, jangan ngomong-ngomong loh ya. Jangan ngomong-ngomong adalahnya, yaitu untuk keperkasaan. Luar biasa. Pokoknya sesuatu ini. Nah itu nanti kita naik.
Makanya ayo ikut ramai. Kalau gitu saya ikut yang di pick up lah, Mak. Kalau itu jangan, Pak. Bapak terjun-jurun dan airnya dingin bersih, Pak. Saya ikut yang di pick up-nya. Oh iya, itu pick up-nya. Boleh, boleh. Ayo, Pak Wajar. Iya, saya di sapuran jauhnya aja. Bu Ridwan sudah menyiapkan jagung loh, Pak. Jagung bakar, jagung rebus, sama ketela. Bu Ii katanya mau ambil ketela sendiri di anu nanti di ladang. Jadi alhamdulillah di ladang. Spring water, dirty. Jadi asik sekali lah nanti kira-kira seperti itu. Kemudian kita diberi umur panjang, sehat. Jadi nanti bisa terlaksana. Nah sekarang kita fokus ke ini dulu. Moga Bu Rini. Ada yang masih ditunggu ya? Jam 9 miliknya kita mulai ya? Baik Bapak. Baik Pak Ridwan. Yes. Kita tunggu. Sudah menyaksikan lewat link dari Mas Bambang Triyono, selaku pembina batalion Bapak. Ini taruna-taruna sudah bergabung di sini. Dan beberapa dari rekan-rekan dosen juga sudah mulai bergabung. Ini selamat pagi, ada yang baru saja bergabung, Ibu Diah Wulandari. Kemudian ada, belum. Ibu Diah, selamat pagi Ibu Diah. Selamat pagi, Bu. Oh iya, ini dia Ibu Diah. Boleh menampilkan videonya, Ibu? Ibu Diah Iswati Setianingsih, ya. Iya, mohon maaf ini belum bisa menampilkan video karena masih belum siap ini. Pas siap, baik kita tunggu nanti. Kemudian ada dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Ya, kita tunggu 1 menit lagi Bapak. Kita ya. Akan siap mulai. Oke. Semarang is the capital and the largest city of Central Java province in Indonesia. A major port during Dutch colonial era and still an important regional center and port today. As the capital city of Central Java and the fifth largest city of Indonesia, economy of Semarang is quite large. Semarang has transformed and changed dynamically towards a better direction. Akademi Pelayaran Niaga Indonesia was established on 17 September 1964 under the educational organization of Yayasan Wiyata Dharma Semarang. Akpelni changed to be Polytechnic Bumi Akpelni formally on 8 February 2019 by Kemendestek Dikti. Polytechnic Bumi Akpelni Semarang has three study programs, which are nautical, technical, as well as port and shipping management program. And on August 5, 2019, scored a history of increasing one vocational study program, namely Sea Transportation, at the applied undergraduate level. Polytechnic Bumi Akpelni Semarang has been certified by Director General of Sea Transport of Ministry of Transportation for the implementation of education and training on seafarer competency for Technical Program Class 3, Nautical Program Class 3, as well as the implementation proficiency training or short course of Bridge Resource Management, Engine Resource Management, Radar Simulator, ARPA Simulator, ACDIS Simulator, and GMDSS Simulator. Polytechnic Bumi Akpelni Semarang has received the accreditation from National Accreditation Board of Higher Education, or BANPT.
Politeknik Bumi Apelni has implemented the quality management system using ISO 9001 version 2015 and it is certified by SAI Global Australia. In conducting education, research and community service, Politeknik Bumi Apelni Semarang organization consists of elements as follow: Board of Trustees, Board of Directors consisting of Director and 3 Vice Director. In conducting education, research and community service, Politeknik Bumi Apelni Semarang organization consists of elements as follow: Board of Trustees, Board of Directors consisting of Director and 3 Vice Director. The Senate of Politeknik Bumi Apelni Semarang, Academic Executives, Majors or Study Programs, Laboratory, Lecturer Group, Research Center, and Community Service Center. Administrators, the Academic, the General Administration, and the Finance Department. Politeknik Bumi Apelni Semarang has the facilities and infrastructure described as follow: 3-story building on the area of 30,661 meters cubic owned by Politeknik Bumi Apelni Semarang, 4-story building of cadets dormitory of with capacity of 1,080 people. The list of government and private institution working with Politeknik Bumi Apelni are PT Gurita Lintas Samudra, PT Spill, PT Meratus Ocean Lines, PT ISM Bogasari, PT Kayu Lapis Indonesia, PT Arpeni Ocean Line, PT Samudra Indonesia, PT Pertamina Persero, and many more. Cadets by studying in Politeknik Bumi Apelni builds their discipline, obedience, intelligence, and noble character are the basis of being Indonesian marine fighters. Cadets are ready to compete in the national and international arena supported by extracurricular activities such as drum corps, organization, English organization, and sport that support their readiness in the world of work. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Kemendikbudristek yang menyiapkan lulusan agar mampu menjawab setiap perubahan zaman dan memiliki spirit kebangsaan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Politeknik Bumi Apelni telah mengimplementasikan MBKM melalui keputusan Direktur Nomor 017A PBA I3 Romawi 2020 dengan menekankan pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi sebagai berikut. 1. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan berkarir di kapal-kapal niaga, perusahaan pelayaran, PMKL, freight forwarding, dan berbagai instansi di lingkup kepelabuhanan serta industri kemaritiman. 2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui program magang atau praktik kerja, penelitian, proyek kemanusiaan, proyek desa, dan pengembangan kewirausahaan. 3. Dosen berkegiatan di luar kampus, berupa tridharma di kampus lain, dan menjalankan tugas praktisi di dunia industri. 4. Praktisi mengajar di dalam kampus berdasarkan Kemendikbud Nomor 068 dan 069 DM 2021 tanggal 26 April 2021 tentang pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi pada level KKNI untuk menjalankan profesi dosen pada Politeknik Bumi Apelni. 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Diketahui dari reputasi karya ilmiah dosen, menjadi pembicara forum seminar internasional, dan pengakuan hak atas kekayaan intelektual. 6. Kerjasama dengan mitra kelas dunia, antara lain dengan Wajiu Chalam Prakit University Thailand dan Huayan Professional College of Information Technology China terkait hal-hal akademis serta perusahaan pelayaran nasional maupun internasional.
internasional untuk magang dan penyerapan lulusan, antara lain Bernard School Ship Management, Crew Service Center, Samudra Indonesia Ship Management, Suci Line, Berita Lintas Samudra, Bell Ships Management Singapore, NYK Ship Management, Asia Marine Temas, dan masih banyak yang lain lagi. 7. Kelas kolaboratif dan partisipatif melalui model pembelajaran case method dan team-based project yang dikembangkan para dosen dalam perkuliahan. 8. Program studi internasional, yakni program studi nautika dan teknika yang telah mendapatkan approval berdasarkan pemenuhan terhadap STCW 1978, Amendment 2010 dari International Maritime Organization. Dari 8 IKU tersebut, Politeknik Bumi Akmelni concern pada IKU 2, di mana Taruna mendapat pengalaman belajar dan kesempatan pengembangan diri di luar kampus. Pembelajaran di dalam kampus sendiri juga sudah mengarah pada implementasi MBKM, di mana Taruna belajar menggunakan simulator yang dirancang untuk menghadirkan atmosfer dunia kerja ke dalam lingkungan kampus. Simulator yang dimiliki antara lain Bridge Navigation Simulator, Engine Room Simulator, dan Laboratorium atau Workshop dengan Real Equipment. Taruna juga mengikuti pembelajaran mata kuliah penunjang dari dosen program studi lain untuk memperkaya khasanah keilmuan. Adapun pembelajaran di luar kampus dilakukan dengan study on board dan magang atau praktik kerja. Study on board adalah belajar langsung di atas kapal dalam waktu singkat. Adapun magang atau praktik kerja dibagi dua, yaitu praktik darat di perusahaan pelayaran atau instansi kepelabuhanan selama satu semester dan praktik laut di kapal-kapal niaga selama dua semester. Praktik ini mendapatkan pengakuan SKS dan didukung oleh mitra karena membekali hard skill dan soft skill sesuai kebutuhan. Selama melaksanakan prada atau praka, Taruna juga diberi keleluasaan untuk melakukan penelitian di bawah arahan dosen pembimbing dan pendamping dari mitra. Taruna terlibat langsung dalam pengabdian kepada masyarakat desa atau kelompok warga binaan lembaga. Mereka terbagi dalam tim yang melaksanakan proyek kemanusiaan seperti bencana alam banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dan tim yang melaksanakan proyek desa seperti di Desa Morobong, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini didukung oleh Bapeda yang akan diintegrasikan dengan kuliah kerja nyata tematik untuk membangun desa. Teknik Bumi Akmelni juga mendukung pengembangan kewirausahaan melalui koperasi yang dikelola oleh Resimen Korps Taruna. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh jiwa berwirausaha yang juga sangat dibutuhkan pada saat lulus, yakni memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang kerja baru. Politeknik Bumi Akmelni berkomitmen mencetak lulusan yang berkarakter unggul dan memiliki kompetensi di bidangnya sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Bersama pendidikan vokasi kemaritiman, kita cetak generasi penerus bangsa yang mampu menegakkan kejayaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat sebagai poros maritim dunia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Asal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mohon berkenan untuk Bapak Ibu yang sudah join untuk meng-unmute videonya. Kita sudah akan mulai. Ya, terima kasih. Good morning and best wishes for all of us, Om Swastiastu. The distinguished Ketua 1 dan Ketua 2 Yayasan Wiyata Dharma and Management, the Honorable Director of Polytechnic Bumi Apeli, good morning, Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, MRMSC, from your own way to the very special business, dan Bapak mudah-mudahan stay healthy di sana. If you boil nasi. The Honorable Bapak Ridwan, SOS MM, thank you Bapak, as Vice Director 1. And the Chairman of Promotion 57 Batch and as Head of Port and Shipping Management, sebagai Kepala Promosi Angkatan 57 dan Kepala Program Bidang Studi KPN. Good morning Bapak Agus Pamungkas, MSc. Good morning Miss. Okay, thank you for this cooperation over to school in this morning. Okay, and good morning, so much, Captain Fajar and Pak Ridwan, and all of our concerned in Zoom meeting in morning. Thank you, Miss. Thank you so much, Bapak. And all headmasters of schools, kepala sekolah from Sabang to Merauke, yang sudah bekerja sama dengan Politeknik Bumi Apeli dalam menempuh studi di Politeknik Bumi Apeli. Lecturers and staff Politeknik Bumi Apeli, our lovely cadets, ladies and gentlemen, Bapak serta Ibu yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Praise and gratitude Allah Subhanahu wa taala, God Almighty, because only by his grace we can attend to for this today event until this afternoon. We welcome all the guests of this event, namely Cooperation Awards to Schools 2021 with the theme, Today We Struggle, In the Future We Lead, Be Great Maritime Generation. Bapak-Ibu yang berbahagia, tujuan dari acara ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kami, Politeknik Bumi Apeli, kepada sekolah-sekolah, yaitu Sekolah Menengah Umum dan Sederajat di seluruh Indonesia yang telah dalam menempuh Apeli. Let me introduce myself as a host, Dwi Sulistyorini. Bapak Ibu, perkenankan kami membacakan agenda acara pada hari ini, yaitu opening menyanyikan lagu Indonesia Raya, welcome speech yang akan disampaikan oleh Bapak Director of Politeknik Bumi Apeli, report speech one Bapak Ridwan, performance of Boom by Yanuar Kartiko Ramadhani from KPN 56 Batch, dilanjutkan dengan Speech of Promotion and the Report by the Chairman of Promotion 57 Batch, Bapak Agus Pamungkas, presented a Speech of English by Yapgi Nur Cahyo from Nautical 56 Batch, mengumumkan award to representative schools, memberikan piagam kepada sekolah-sekolah, disampaikan oleh Bapak Direktur, speech sebagai perwakilan dari sekolah-sekolah, yaitu Bapak Mas Duki Irsyad, SPD, relation speech yang akan ditutup oleh Bapak Agus Pamungkas, kemudian performance drum corp dari Drum Corp Naga Laut Wira Samudra oleh Batch 55 Batch and the closing. Well, ladies and gentlemen, mengawali acara kita hari ini bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Oh,
Hadirin, disilahkan duduk kembali. Bapak serta Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan sesi berikutnya, marilah kita bersama memanjatkan doa kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, seraya menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Selesai? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pepatah mengatakan, jika kita mencintai dan menghargai sesuatu, maka sesuatu akan jauh lebih ringan dan mudah dinikmati bersama. Politeknik Bumi Apeli, kita akan mengenal Politeknik Bumi Apeli dan kampus tercinta dengan bersama-sama mendengar speech atau sambutan oleh sosok yang satu ini. Beliau adalah seorang pakar maritim, aktif di bidang public speaking, dan mengetuai beberapa organisasi-organisasi maritim dan sosial. Kita sambut yang meriah. Please welcome Director of Politeknik Bumi Apeli dan sekaligus membuka award pagi ini, Kapten Cahaya Fajar Budi Hartanto, MR, MSI. Ya, terima kasih. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Kami persilakan, ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang sangat saya hormati, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, dan sederajat, atau yang mewakili pada pagi hari ini, yang saya hormati Pak Ridwan selaku Wakil Direktur 1, Pak Agus dari tim promosi dan seluruh jajaran, serta Bapak-Ibu dosen yang mungkin ikut hadir, dan tak lupa para taruna-taruni yang mengikuti acara ini secara live streaming juga. Terima kasih. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa bersilaturahmi bersama meskipun melalui media virtual ini. Pada akhir tahun 2020 sebetulnya kita merancang untuk bisa bertemu secara langsung, tetapi karena pandemi sehingga kemudian acara ini dengan berat hati tetapi tetap senang hati ya kita gelar secara virtual tanpa mengurangi makna dan kebersamaan kita antara Politeknik Bumi Apeli dan SMA atau SMK yang diundang pada hari ini. Sekalian saya diperkenalkan, tapi ada baik apabila saya memperkenalkan diri sedikit saja. Saya Cahaya Fajar Budi Hartanto, biasa dipanggil Fajar. Saya adalah Direktur Politeknik Bumi Apeli. Saya menjadi Direktur sejak 2019. Saya juga dulu alumni dari waktu itu masih Akademi Pelayaran Niaga Indonesia, yang berubah jadi Politeknik Bumi Apeli. Saya mulai kembali ke kampus di tahun 2012 bersama dengan teman-teman di Politeknik Bumi Apeli mengembangkan pendidikan kemaritiman. Tentu sangat senang sekali kalau saya pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian mungkin secara virtual, dan nantinya kami berharap bisa soan ke tempat Bapak-Ibu sekalian bertemu dengan para siswa untuk bisa memperkenalkan diri dan Politeknik Bumi Apeli lebih dekat lagi pada Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman di sekolah. Bapak-Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu mungkin hari Sabtu ini biasanya bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang di sekolah
hari Sabtu biasa ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari. Menyediakan waktu bersama dengan Apelni, kami sekali kalau bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah berkenan rawuh. Dari mana yang paling jauh ya, Miss Rini ya, kira-kira ya. Kayaknya ada yang dari Madiun tadi ya, Jawa Timur. Mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa bahkan. Dari Timika, Timika. Oh, dari Timika? Iya. Yeah. Wow, luar biasa. Yeah. Dari Indonesia, berarti ini seluruhnya ya. Terima kasih. Mungkin kalau tentang Politeknik Bumi Akpel ini, secara sekilas nanti mungkin Pak Ridwan atau Pak Agus Pamungkas bisa menyampaikan secara lebih mendetail, lebih dalam. Saya tentu hanya berbicara secara umum, berharap bahwa kerjasama yang telah kita jalin selama ini bisa kita kembangkan terus. Dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satu tugas dari Politeknik adalah melakukan pembinaan kepada SMK dalam hal ini secara khusus dan tentu SMA secara umum untuk mempersiapkan generasi muda kita agar memilih pendidikan yang mempersiapkan lulusannya siap kerja, bukan menjadi lulusan yang siap training gitu. Sehingga kami merasa sangat berkepentingan dalam hal ini melaksanakan tugas dari kementerian untuk kami bisa berdampingan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa bersama-sama memberikan wawasan kepada generasi kita untuk mereka memiliki wawasan pada saat mereka memilih saya mau lanjut kuliah kemana. Itu menjadi penting dan tentu bukan hanya sekedar fokus untuk bagaimana menarik anak-anak masuk ke Politeknik Bumi Akpel, tidak itu fokusnya, tetapi bagaimana anak-anak kita memiliki gambaran dunia kerja lebih nyata, karena kuliah bukan lagi seperti sekolah yang nantinya hanya sekedar melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi. Beberapa kerjasama dengan SMK sudah kita jalin, baik dalam hal pendidikan maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan di masyarakat. Oleh karena itu tentu harapan kami nanti bisa disinergikan lebih lagi antara Politeknik Bumi Akpel ini dan SMA atau SMK tempat Bapak Ibu memimpin sekalian. Janganlah kami harus melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi, dan akan sangat indah kalau itu bisa kita laksanakan bersama dengan Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing bersama dengan para siswa, sehingga para siswa bisa mempunyai gambaran yang lebih real tentang Politeknik Bumi Akpel ini, tidak hanya sekedar promosi dari brosur atau dari internet. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentu ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu dan ruang yang mungkin membatasi kita, sehingga pada intinya saya menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk Bapak-Ibu yang sudah mengarahkan siswa-siswinya untuk memiliki pandangan selain menempuh pendidikan di perguruan tinggi umum, tentu juga ada kami di pendidikan tinggi vokasi, baik bentuk akademi maupun politeknik, yang bisa menjadi pilihan atau alternatif bagi putra-putri, anak-anak kita sekalian yang akan melanjutkan studi. Berharap tentu di waktu-waktu mendatang ada anak-anak dari sekolah Bapak-Ibu sekalian yang akan mengabarkan kepada Bapak-Ibu, saya sekarang kuliah di Politeknik Bumi Akpel ini, dan kemudian beberapa waktu berikutnya mengabarkan saya sekarang berada di negara ABC atau di perusahaan ABC, sehingga kebahagiaan bagi seorang guru hanyalah ketika mendengar berita sukses dari para murid atau kalau kami para taruna. Itu menjadi kebaikan kita bersama, dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan kesuksesan anak-anak kita dengan mengarahkan mereka menuju ke pendidikan vokasi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Politeknik Bumi Akpel atas kesediaan waktunya dalam memberikan kata sambutan sekaligus membuka rangkaian acara sampai pukul 11 nanti. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau perwakilan yang telah bergabung. Kami telah melihat beberapa dari Muhammadiyah 1 Sokaraja, kemudian juga SMA 3 Temanggung,
SMA 2 atau SMA 3, SMA 3 Temanggung, mohon maaf. Kemudian juga dari MAN 2 Situbondo. Banyak terima kasih Bapak Hardianto SHSPD juga yang telah bergabung, serta keluarga besar Politeknik Bumi Apel nih. Kami melanjutkan acara berikutnya. Yang berikutnya, sosok yang tidak kalah keren dari Pak Direktur. Beliau sangat berpengalaman dalam dunia maritim dan tentunya aktif sekali dalam organisasi INSA atau Indonesian Ship Owners Association. Beliau juga aktif berolahraga loh, karena suka bersepeda. Ini dia kita sambut Vice Director One Politeknik Bumi Apeli, Bapak Ridwan Esos MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku semuanya dari berbagai tempat tadi sudah disebutkan, dari Juwana, dari Madiun, dari Temanggung, dari Bondowoso, dan lain-lain, bahkan ada yang dari Timika. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa join di Zoom meeting pada pagi hari ini. Pak Direktur beserta jajarannya, selamat pagi, salam hormat. Demikian juga teman-teman dari Kampus Politeknik Bumi Apelni, dosen dan karyawan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita selalu menjadikan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dipertemukan dalam situasi yang senang dan gembira pada pagi hari ini melalui media telekomunikasi yaitu Zoom meeting. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang telah rawuh pada Zoom meeting ini, dan sekaligus memperkenalkan tadi Mbak Rini sudah memberikan informasi sedikit tentang saya. Nama saya cukup singkat Ridwan. Cukup dengan dua kata, dua suku kata, Ridwan. Kalau ditulis dalam bahasa Inggris, katanya berarti Rich One. Teman-teman di Singapura biasanya bilang Rich One, artinya orang kaya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Bapak-Ibu dan saudara sekalian, Politeknik Bumi Apel ini berdiri tahun 1964. Jadi keberadaannya sudah cukup lama, 57 tahun kami mengabdi bidang pendidikan kemaritiman. Vokasi kemaritiman kita pilih dan terus eksisten dan terus konsisten di situ. Kita tidak kemana-mana, tapi di mana-mana alumni kita berada. Waktu itu saya masih ingat, kalau tidak salah bangsa Inggris waktu itu mengatakan bahwa mana ombak berlalu, disitulah pemerintahan Inggris berada. Karena waktu itu Inggris memang menjajah di mana-mana. Boleh dong kalau kami mengatakan juga, di mana kapal berada, disitulah alumni Apelni berada. Itu sembuhan kami. Alhamdulillah, alumni kami ada di mana-mana, ada di berbagai pelabuhan di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia lainnya. Alumni kami juga sedang berlayar. Sekarang ada yang di Amerika, ada di Eropa, ada di baru saja dia telepon, ada di Korea, di atas kapal Niaga. Sejak 1964 sampai dengan 1996, kami menempati kampus di Sugio Pranoto. Di Jalan Sugio Pranoto itu berarti di daerah sekitar Pasar Mbulu. Nah, sekarang daerah Tugu Muda. Di daerah situ kita berada. Kemudian mulai 1996 sampai sekarang kita berada di daerah Bendandur, daerah perbukitan. Bahkan di sana tadi bisa Bapak Ibu bersani, ada dua bangunan unik ya. Ada satu gedung kampus yang bentuknya bulat seperti pentagon, kemudian satu lagi gedung asrama, dan di depannya ada masjid.
ada kapal yang digunakan untuk masjid. Itulah ikon atau ciri khas kami, Politeknik Bumi Akmeni. Kami ingin mencetak pelaut dengan penuh kedisiplinan, yaitu di asramakan, dan sekaligus mencetak pelaut yang santri. Karena di sana, di depan asrama itu memangku sebuah masjid kapal, di mana setiap harinya di situ kegiatan keagamaan selalu diadakan oleh para taruna di bawah bimbingan para dosen dan para pemegang pengendali di Politeknik Bumi Akmeni. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada tiga jurusan yang kita adakan sejak awalnya dari tahun 1964 sampai dengan 2018, yaitu ada tiga jurusan yang pertama, yaitu nautika untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang navigasi pelayaran. Jadi bagaimana memberlayarkan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan berikutnya dengan aman dan selamat, itu navigasi. Absen, Cok. Itu yang jurusan yang nautika. Jadi nautika jangan dipikir bahwa ini hanya nanti untuk jurumudi kapal. Bukan, jurumudi itu ada di bawah struktur dari kenautikaan. Kemudian yang kedua adalah jurusan teknika. Teknika mesin kapal. Jadi kapal itu bisa berlayar, bisa bergerak apabila ada mesinnya. Dan mesinnya harus sehat. Nah itulah teman-teman di teknika yang mengurusi tentang perawatan dan perbaikan mesin kapal. Yang ketiga adalah jurusan ketatalaksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhanan. Kapal dan pelabuhan itu bagikan suami dan istri. Jadi kalau ada kapal, enggak ada pelabuhan, juga tidak akan bisa melaksanakan kegiatan bongkar muat. Jadi mestinya harus ada pelabuhan. Demikian juga ada pelabuhan, enggak ada kapal, hanya ke tempat kolam memancing gitu kan. Dan terakhir kemarin alhamdulillah kita bisa kembangkan program studi kita, yaitu program studi transportasi laut. Ya, kita tahu bahwa 2/3 wilayah negara kita ini terdiri dari laut. Hanya 1/3-nya aja darat. Saat ini kita di Indonesia ini dihuni oleh 270 juta penduduk. 270 juta penduduk. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu yang hasil di SMA, di SMK, mari kita sadarkan bahwa dunia kita ini, Indonesia ini sudah penduduknya sudah 270 juta. 2/3 wilayah kita dari laut. Mereka dari Sabang sampai Merauke itu membutuhkan alat komunikasi. Oke, alat komunikasi kita sekarang sudah tersambung dengan handphone. Di mana-mana sudah ada handphone. Tetapi alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 200 dari satu pulau dan ke pulau lainnya, itu diperlukan alat yang efisien dan efektif, yaitu kapal. Jadi masa depan kita ini kepada dunia maritim sangat besar. Karena tanpa ada kapal yang bisa mengangkut barang dalam jumlah banyak, maka akan tidak efisien. Saudara-saudara kita yang ada di Timika, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, saudara kita yang ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, mereka dalam membutuhkan bahan pokok. Dan mereka juga membutuhkan, dia memproduksi beberapa jenis barang yang harus juga dikirim ke Jawa. Kita membutuhkan. Dan itulah kapal yang harus disediakan oleh dunia maritim. Tidak kalah pentingnya juga kita kalau mau keluar dari jendela Indonesia, kita lihat 7 miliar penduduk dunia. 2/3 wilayah dunia ini juga lautan. Nah, jadi orang-orang Amerika yang jumlah penduduknya 350 juta, dia memproduksi gandum yang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Maka alat satu-satunya untuk bisa membawa gandum ke Indonesia adalah dengan kapal laut. Demikian juga kita memproduksi meja, kursi, almari dari Jepara, Juana, dan sebagainya. Orang Amerika butuh itu dan kita bawa ke sana dengan kapal laut. Jadi masa depan kita ini pada anak-anak kita, tolong diberitahukan bahwa ini loh dunia maritim. Dan alhamdulillah Politeknik Bumi Akmeni tetap konsisten
dengan dunia maritim, dengan pendidikan. Kami masuk bergabung dengan Politeknik Bumi Akuali sejak tahun 1990. Setelah kami bekerja di berbagai tempat, kemudian tertarik untuk nyambi waktu itu di Politeknik Bumi Akuali mengajar di sana. Alhamdulillah saya bertahun-tahun ada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan tadi oleh Mbak Rini, saya sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Pelayaran di Semarang. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Jadi dunia kemaritiman sangat asik dan sangat luas sekali wacananya ke depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih sekali Bapak Ibu, tidak salah. Mari kita berkolaborasi untuk mendidik anak bangsa. Bapak Ibu mengantarkan ke pintu gerbang kesaksesan mereka melalui Politeknik Bumi Akuali, dan insya Allah kami akan bina mereka dari pembinaan fisik dan mentalnya. Fisiknya Bapak Ibu sudah lihat tadi, mereka ketika masuk memakai pakaian hijau-hijau, kemudian baris berbaris, push up dan sebagainya. Kemudian secara mental mereka kita bina di lembaga asrama. Ya, di gedung asrama, gedung pembinaan mental, setiap hari sejak dari cara makan sampai dengan mandi dan seterusnya, kita beri kesempatan mereka dengan jadwal yang ketat sehingga kedisiplinan sudah kita tanamkan gitu. Kemudian nanti pada saat ibadah mereka kita beri kesempatan untuk beribadah di masjid yang telah disiapkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian mungkin sekilas tentang Politeknik Bumi Akuali. Yang jelas kami bersyukur sekali bisa bertemu bertatap muka dengan Bapak Ibu para pengasuh dari SMK. Mari kita gaungkan terus bahwa dunia kita adalah dunia maritim yang harus kita persiapkan sejak dini, karena kalau tidak kita siapkan, maka tentunya laut kita yang luas itu akan diambil alih, dalam tanda petik dikuasai oleh bangsa asing. The borderless world yang dikatakan oleh buku Megatrend tahun 1980 sekarang sudah terjadi. Tidak ada batas wilayah antar negara. Itu dibuktikan dengan adanya handphone yang sekarang kita miliki. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak bisa menjaga laut kita, maritim kita, maka tentunya pelaut-pelaut dari asing akan datang ke negara kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian dari saya selaku Wakil Direktur 1. Pak Direktur tadi sudah mengatakan bahwa vokasi kuat menguatkan Indonesia. Betul. Jadi kalau vokasi kemaritiman kuat, mantap, akhlaknya bagus, maka insya Allah Indonesia akan jaya. Dan perkenankanlah saya terakhir meminjam semboyannya teman-teman di Angkatan Laut. Jalis Viva, jaya mahi. Justru di laut kita jaya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Bumi Akuali. Jaya, jaya. Baik, terima kasih sekali Bapak Ridwan selaku Wakil Direktur 1 telah memberikan sambutannya dan sangat bersemangat pada pagi hari ini. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak serta Ibu, adik-adik, rekan-rekan, para dosen, serta perwakilan dari sekolah yang telah mengikuti acara ini untuk dapat setia hingga akhir acara. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan tersedia di kolom chat di layar Anda. Baik, Bapak serta Ibu hadir berbahagia. Saya setuju dengan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah the successful of the students are coming from the teachers, the schools, and also the knowledge. Tentunya lingkungan dari sekolah harus mendukung, di antaranya fasilitas para dosen atau guru, pengetahuan yang dapat diperoleh dari kampus, serta adanya akhlak. Dan tentunya Politeknik Bumi Akuali mendukung dengan sarana masjid kapal terbesar di Indonesia, yaitu Masjid Haji Sunarto. Baik, hadirin berbahagia, kita akan sambut penampilan puisi
dari Taruna Berbakat yang telah memperoleh juara 2 tingkat nasional dan internasional dari SMA Negeri Ambulu Jember. Yanuar Kartik, Six Patch, Port and Shipping Management. The floor is yours. Karawang, Bekasi. Karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar deru kami, terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang yang diliputi debu. Ataukah jiwa kami melayang demi kemerdekaan, kemenangan, dan harapan? Atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata, sekarang engkaulah yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan, teruskan perjuangan kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Sarif, menjaga Bung Hatta. Kami sekarang mayat, beri kami arti. Berjagalah terus di garis depan kenyataan dan harapan.
Kenang, kenanglah kami. Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Demikian tadi penampilan Yanuar Kartiko Ramadhani dari program studi KPN Angkatan 56 Karawang, Bekasi, di mana cerita singkat dari puisi tersebut adalah perjuangan dari para pahlawan yang gugur di medan perang. Semoga arwah dari para pahlawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semangat perjuangannya masih terus membara di langit hingga sepanjang waktu. Berikutnya, Bapak serta Ibu hadir berbahagia, kita akan mendengar speech dalam rangka program promosi Politeknik Bumi Apeli serta kegiatan award ini, yang tentunya sesi ini yang sesi paling kita tunggu-tunggu. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mengundang the Chairman of Promotion and Head of Port and Shipping Management Department, the Honorable Bapak Agus Mamungkas. Disilahkan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang sangat cerah. Saya melihat tadi pagi sedikit mendung memang. Alhamdulillah. Di persiapan permulaan akan Cooperation Award to School ini diadakan, alhamdulillah. Cerah sekali, Miss. Alhamdulillah, berarti Yang Maha Kuasa memberikan kita jalan, memberikan kita wahyu yang sangat bagus pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Direktur Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, MR, MSI. Yang terhormat, Bapak Ridwan Esos, MM, selaku Wakil Direktur 1. Yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dari Sabang sampai Merauke, yang terhormat Bapak Ibu guru, baik Ibu Bapak Guru BK maupun Bapak Ibu pendidik yang pada pagi hari ini berkenan mengikuti Cooperation Award to School. Dan juga yang sangat saya banggakan, para taruna-taruni Politeknik Bumi Apeli maupun seluruh peserta yang hadir pada Zoom meeting, yang sebenarnya sangat berharap kami ingin mengadakan secara langsung. Untuk itu, tak lupa saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara Cooperation Award to School, yang mana pada pagi hari ini kita laksanakan melalui Zoom meeting yang dipandu oleh
ibu dosen kita, Ibu Dwi Setiorini. Wah, sangat membanggakan dan sangat istimewa. Terima kasih, Miss Rini. Terima kasih seluruhnya. Untuk itu, tak lupa, saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim promosi yang telah bersusah payah bekerja siang malam mempersiapkan semuanya ini. Jadi kegiatan ini bisa berjalan dengan sangat-sangat sukses dan sangat lancar. Dan terutama ini juga apresiasi kita kepada seluruh para hadirin yang berkenan hadir di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita diberikan nikmat, diberikan sehat, diberikan seluruh nikmat yang ada ini. Untuk itu saya selaku ketua promosi, kalau tadi saya disebut the chairman kayaknya terlalu tinggi miss ini miss. Aduh. Cukup sebagai kepala promosi saja di tahun 2021. Besar harapan pada kesempatan ini saya mewakili tim promosi Politeknik Bumi Akpelni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang pada pagi hari ini saya tidak bisa bacakan satu persatu. Dan juga terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu BK, seluruh rekan-rekan alumni, seluruh rekan-rekan taruna yang ikut membantu di dalam kegiatan promosi. Yang mana pada pagi hari ini juga tadi disampaikan oleh Miss Rini, memang acara yang ditunggu-tunggu. Betul sekali. Memang pada pagi hari ini kita akan berikan informasi yang betul-betul hangat. Karena pada pagi hari ini betul-betul hangat suasananya, habis hujan, kemudian disinari matahari, betul-betul istimewa pada pagi hari ini. Untuk itu kita sampaikan bahwa rekrutmen taruna di Politeknik Bumi Akpelni pada tahun 2021, khususnya di angkatan 57, ini telah berjalan dengan lancar. Dan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ridwan yang sangat bersemangat sekali bahwa pada pagi hari ini kita telah melaksanakan baik kegiatan Bina Vital yang telah dilakukan sejak bulan Agustus dan nanti akan selesai pada akhir bulan Oktober ini. Besar harapan dari para taruna yang telah bergabung di Politeknik Bumi Akpelni ini bisa melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan mental dan juga membentuk karakter yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, Bapak Ridwan, maupun host kita, Miss Rini, bahwa kita juga mendapatkan hadiah dari Allah berupa jumlah taruna yang sangat baik, sangat kita banggakan. Untuk itu kami sampaikan pada pagi hari ini, taruna nautika yang telah bergabung, ini sejumlah 77 taruna, di mana para taruna dan taruni yang ada di nautika ini, tadi seperti disampaikan, harus menjadi taruna yang tangguh sebagai seorang nautika yang hebat. Seorang nahkoda yang sangat bersemangat, seorang nautika yang sangat-sangat menjunjung nilai kepribadian luhur. Dan juga taruna teknika yang telah kita rekrut sejumlah 82 taruna. Kemudian taruna
ketatalaksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhan yang dulu disebut dengan tata laksana. Ini sejumlah 58 taruna dan taruni dan jurusan baru yakni transportasi laut sejumlah 26 taruna taruni. Ucap syukur saya kepada Allah Yang Maha Kuasa, kepada Bapak Ibu, baik Ibu Guru, Ibu BK, Kepala Sekolah yang pada hadir pada pagi hari ini, yang menyempatkan waktu, yang biasanya mungkin pada pagi hari ini mempersiapkan acara keluarga, berbelanja, menikmati libur, tapi pada pagi hari ini kita Zoom meeting dan juga memberikan award kepada Bapak Ibu yang memberikan support kepada kami, yang memberikan siswanya kepada kami untuk kita didik belajar di Politeknik Bumi Akpel ini menjadi taruna-taruni yang tangguh, taruna-taruni yang siap, taruna-taruni yang mempunyai dedikasi unggul, taruna-taruni yang siap di bidangnya, berkompetensi, dan juga beretika dengan sesuai etika yang kita harapkan, yakni berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Merdeka! Untuk itu, atas segala bantuan, atas segala jerih payah dari Bapak Ibu, atas segala jerih payah dari seluruh pihak, kami memberikan award kepada Bapak Ibu yang mana pada pagi hari ini nanti akan dibacakan secara khusus bahwa para taruni dan taruna yang hadir pada pagi hari ini adalah taruna-taruni yang terpilih. Para taruna-taruni yang mempunyai kesiapan di dalam menjadi seorang taruna Politeknik Bumi Akpel ini yang siap untuk menjadi mahasiswa taruna-taruni yang dibanggakan, baik keluarga Politeknik Bumi Akpel ini maupun bangsa dan negara. Untuk itu, bentuk apresiasi yang kami berikan memang kalau dinilai tidak seberapa, tapi kami sangat berharap apresiasi yang kami berikan ini adalah wujud dari rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Semoga bisa bermanfaat dan kita sangat berharap pada tahun ke depan kita sudah bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan selanjutnya kita sangat berharap dari Bapak Ibu bisa lebih meningkatkan lagi, lebih menambah lagi, lebih memberikan semangat kepada siswanya untuk selalu dan selalu melihat kami dan selalu mendaftarkan putra-putrinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, khususnya bahwa Politeknik Bumi Akpel ini sangat-sangat tepat menjadi tempat untuk menjadikan siswa-siswanya siap di dunia maritim, siap untuk menjadi seorang taruni yang beretika luhur. Demikian kurang lebihnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari kami selaku ketua panitia mewakili rekan-rekan seluruh tim promosi, mengucapkan terima kasih. Dan Politeknik Bumi Akpel ini tetap jaya. Terima kasih. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Pamungkas dan yang disampaikan. Kemudian kami juga dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak serta Ibu perwakilan dari sekolah yang telah bergabung. Kami memohon dengan sangat untuk tetap ikut hingga akhir acara.
kemudian nanti di akhir acara atau setelah acara selesai, kita dapat saling berkenalan, dilanjutkan dengan memberikan saran dan kesan dalam acara ini, dan tentunya harapan kami untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama di tahun yang akan datang. Baik, dan selanjutnya hadirin berbahagia, ladies and gentlemen, now please welcome. The performance of speech will be presented by Yapi Nur Cahyo from Nautical 56 Badge, asal sekolah Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, asal dari Banjarnegara. Now here we go, Yapi Nur Cahyo with the useful of media communication. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Bumi Apeli, beliau Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, MR MSI, kami hormati Bapak Ibu dosen serta civitas akademika Politeknik Bumi Apeli. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Taruna Madya Sadu Muhammad Yapino Cahyo, saya berasal dari Banjarnegara. Background pendidikan terakhir saya sebelum menjadi taruna di Politeknik Bumi Apeli adalah Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Tepat berdiri kokoh di belakang saya, masjid berbentuk kapal yang bernama Masjid Haji Sunarto. Masjid ini selalu menjadi kebanggaan Politeknik Bumi Apeli. Selain pembentukan karakter di asrama, Politeknik Bumi Apeli sangat memperhatikan spiritualitas para tarunanya dengan selalu memperhatikan hubungan para taruna dengan Tuhannya. This occasion allow me to bring my speech material. Today we are in 4.0 industry. We won't miss social media because it will always closely related. Undeniably, the presence of social media is like a fresh air for most people, especially for those who are really like to socialize with people. Then the presence of social media is also very useful for building and expanding our professional network in the world of work. Through social media, we can get new contacts, recruit employees, and even get new jobs. And we can do all of them without having to spend a lot of money. Ladies and gentlemen, in using social media, we are required to always pay attention to security, especially personal data. So that when using social media, we always keep safe and comfortable. There are several things that can be avoided. There are several things that can be considered. So that when using social media, we are always get safe and comfortable, including. Secondly, most responsible. In using social media, we should not arbitrarily post and distribute anything without being filtered and sorted and looking for the source clearly. Everything we share on social media is full of responsibility. Not original script. Thirdly, monitoring. We are required to always monitor our social media accounts because the opportunity for crime in social media is 24 hours a day. Nowadays, people are free to surf on social media, so that 24 hours of a time is not limited for users. If we are careless and don't pay attention to it, we will be easy targets for those who are not responsible. Fourthly, password. Lock any password used for our social media accounts so that it will be shielded for our social media accounts. Make a password that is not long but strong and easy to remember. And write down password in case you forget it.
Those are the tips in using social media to get security and comfortable when using social media. Hopefully useful. And the last word from me, today's youth is a leader in the future. Bravo, Politeknik Bumi Apeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian tadi performance of speech in English yaitu Ria Binur Cahyo asal sekolah dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Bapak serta Ibu hadirin berbahagia, perlu Anda ketahui bahwa daftar sekolah yang telah bekerja sama dengan Politeknik Bumi Apeli dalam mengirimkan taruna-taruninya pada angkatan 57 atau di tahun 2021-2022 yaitu sejumlah 221 sekolah dari sejumlah 243 taruna di seluruh Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah tentunya. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan alhamdulillah sampai dengan hari detik ini atau pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia dari 30 sekolah yang telah hadir di Zoom meeting kali ini, Bapak Direktur, saya izin. Kemudian tentunya dalam rangkaian acara Cooperation Award to School 2021, semoga kerjasama antar sekolah ini dapat berjalan terus. Namun kami juga ingin menyampaikan bahwa rangkaian award ini yang akan tampil setelah ini dalam video adalah perwakilan dari 221 lebih sekolah tadi yang sudah saya sampaikan. Dan tentunya award atau hadiah yang tadi disampaikan oleh Pak yang tentunya tidak seberapa dari Politeknik Bumi Apeli akan dikirimkan. Oleh sebab itu kami ingatkan untuk Bapak serta Ibu yang mewakili sekolah untuk tidak beranjak dari acara kita pada pagi hari ini. Now ladies and gentlemen, we cannot wait for the due. Now please welcome the nominee of Cooperation Award to School 2021. Here they are. Politeknik Bumi Apeli presents Cooperation Award to Schools 2021. Atasan, calon Taruna Anwaruddin Zulfarisi NIT 2157-1003 Prodi Nautika asal sekolah SMA Negeri 1 Kamal. Mohon izin atasan, calon Taruna Sufian Fadili NIT 2157-1023 Prodi Nautika asal sekolah SMA Negeri 1 Kamal. Mohon izin atasan, nama Aldini Bintang Arung Samudra NIT 2157-3011 Prodi KPN asal sekolah SMA Negeri 1 Kaman. Pendapat kami tentang Politeknik Bumi Apeli Semarang, di mana kita mendapatkan pelajaran tentang kedisiplinan dan di mana kita ditekankan untuk menjalankan ibadah dengan tekun, dan di sini para dosennya sangat baik dalam mengajar, di mana para dosen di sini adalah alumni angkatan Politeknik Bumi Apeli dan cara mengajar mereka sangat ramah dan tidak mudah marah.
di mana kita yang awalnya tidak tahu hingga kita diajari sampai kita bisa tahu. Dan selanjutnya terima kasih kepada sekolah SMA Negeri 1 Kamal dan para guru, staf dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Kamal, di mana kita dulunya dididik dengan sangat baik sampai sekarang ini kita bisa berada di Politeknik Bumi Akpeli Semarang. PBA jaya sukses selalu. SMA Negeri 2 Purwakarta. Jun Atasan, Calon Taruna, Transito, NIT 2157-3008, asal sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta, jurusan KPN. Mohon izin Atasan, Calon Taruna, Kapten Masrur Hamidullo, NIT 2157-3003, asal sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta, jurusan KPN. Menurut saya, tentang fasilitas yang ada di Politeknik Bumi Akpeli sangat baik dan sangat lengkap. Contohnya adalah tersedianya masjid kapal yang luas dan nyaman untuk beribadah, lalu ada tempat gym dan tersedianya kampus serta ruang kelas yang nyaman untuk proses pembelajaran. Pendapat saya mengenai dosen pengajar sangat baik dan sabar dalam menyampaikan materi sehingga calon taruna dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sangat banyak. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 2 Purwakarta, khususnya kepada guru-guru yang telah mendidik kami, mengajar kami, dan membimbing kami dengan sangat baik, sampai kami bisa masuk dan lulus dengan nilai yang cukup baik, dan masuk ke Politeknik Bumi Akpeli Semarang. PBA, jaya! SMA Negeri 2 Kendal. Izin atasan, calon taruna Muhammad Indra Octaviano, NIT 2157-1064, asal sekolah SMA Negeri 2 Kendal, Prodi Nautika. Mohon izin atasan, calon taruna Alan Bandung Muntazar, NIT 2157-3002, asal sekolah SMA Negeri 2 Kendal, Prodi KPN Alfa. Pendapat kami tentang PBA sangat baik dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan lebih mentaati dalam beribadah. SMA Negeri 1 Grabah. Mohon izin atasan, Alang Taruna Agus Nurakil, NIT 2157-3022, asal sekolah SMA Negeri 1 Grabah Magelang, Prodi KPN. Mohon izin atasan, Alang Taruni Saula Anindya Jenefrit, NIT 2157-4025, asal sekolah SMA Negeri 1 Grabah Magelang, Prodi Transportasi Laut. Dapat kami tentang Politeknik Bumi Akpeli, yaitu memiliki fasilitas yang memadai, dosen yang ramah, dan komputer info yang mudah dipahami. Di Politeknik Bumi Akpeli ini juga banyak sekali UKT-UKT yang dapat kita beli, serta memiliki fasilitas yang sangat memadai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bisa mendapat, yang telah mengikuti kami selama 3 tahun, sekarang kami bersama di Politeknik Bumi Akpeli. PBA, jaya, sukses selalu. SMK Pelayaran Semarang. Mohon izin atasan calon taruni Nabila Rahmanita, NIT 2157-3056, jurusan KPN asal sekolah SMK Pelayaran Semarang. Mohon izin atasan calon taruni Biar Sita Jepitasari, NIT 2157-3055, jurusan KPN asal sekolah SMK Pelayaran Semarang. Pendapat kami tentang Politeknik Bumi Akpeli Semarang adalah mengenai fasilitasnya. Salah satunya, semua ruangan dilengkapi dengan AC sehingga terasa nyaman pada saat proses pembelajaran. Pendapat yang kedua adalah ibadah kami sangat terjaga dan tepat waktu, baik muslim maupun non-muslim. Kami mendapatkan fasilitas, salah satunya Masjid Kapal Haji Sunarto. Terima kasih kepada SMK Pelayaran Semarang yang telah mendidik kami selama 3 tahun, sehingga kami lebih mudah beradaptasi di Politeknik Bumi Akpeli Semarang. Politeknik Bumi Akpeli Semarang, jaya dan sukses selalu! SMA Negeri 1 Pringsura. Izin atasan, Alang Taruna Rizki Ramadan, NIT 2157-3031, Prodi KPN, asal sekolah SMA Negeri 1 Pringsura, Temanggung. Mohon izin atasan, calon taruni Elena Sulistiani,
NIT 2157-3029, Prodi KPN, asal sekolah SMA Negeri 1 Pringsurat, Temanggung. Menurut kami, sekolah Politeknik Negeri Apeli Semarang ini fasilitasnya sudah sangat baik dan lengkap. Contohnya, ada masjid kapal, tempat gym, dan juga beberapa ruang laboratorium yang terhubung dalam kegiatan belajar. Dan juga dosennya pun baik dan ramah-ramah. Menurut kami, UKT di Politeknik Bumi Apel ini sangat mendukung kami yang memiliki bakat-bakat tertentu, sehingga kita dapat melanjutkan bakat kita di Politeknik Bumi Apel ini. Terima kasih asal Negeri 1 Pringsurat Temanggung. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mendidik kami selama 3 tahun sampai kami lulus, sehingga kita dapat melanjutkan di Politeknik Bumi Apel ini. PBA, jaya, sukses selalu. SMA Negeri 1 Giri. Mohon izin atasan. Perkenalkan, calon taruna Muhammad Zaldi Gifari, NIT 2157-3030, asal Banyuwangi, asal sekolah SMA Negeri 1 Giri, Banyuwangi. Mohon izin atasan, calon taruna Mujaki, asal Banyuwangi, Prodi Nautika, asal sekolah SMAN Negeri 1 Giri. Pendapat saya tentang kampus Politeknik Bumi Apelni adalah kampus yang sangat menarik, karena bangunan yang dimiliki seperti contohnya masjid memiliki keunikan tersendiri berbentuk kapal laut yang mencerminkan seorang pelaut sejati. SMK Bina Tunas Bakti Juana. Mohon izin atasan, calon taruna Asta Martika Pratama, NIT 2157-2028, jurusan teknika, asal sekolah SMK Bina Tunas Bakti Juana. Mohon izin atasan, calon taruna Danang Dwi Sansabila, NIT 2157-2005, Prodi Teknika, asal sekolah SMK Bina Tunas Bakti Juana. Pendapat saya tentang kampus Politeknik Bumi Apelni ini sangatlah baik, karena kita sebelum menjadi taruna, kita dididik selama 3 bulan, dibina mental dan fisik kita untuk menjadi pelaut dan mental, mempunyai mental yang baik dan disiplin waktu yang baik. Menurut saya, fasilitas di Politeknik Bumi Apelni sangat baik dan mendukung teknik pembelajaran, karena ada lab bahasa, lab komputer, dan lain sebagainya, dan juga ada masjid kapal yang nyaman untuk taruna melakukan ibadah. Selanjutnya, terima kasih atas 3 tahun pendidikannya di SMK Bina Tunas Bakti Juana, dan saya ucapkan terima kasih kepada tenaga pendidik di SMK Bina Tunas Bakti Juana. PBA, jaya! SMA Negeri 1 Sidomulyo. Calon taruna Arya Oranasa Deva, NIT 2157-1010, Prodi Nautika, asal sekolah SMA Negeri 1 Sidomulyo. Mohon izin atasan, calon taruna Hans Firdaus, NIT 2157-1060, Prodi Nautika, asal sekolah SMA Negeri 1 Sidomulyo. Menurut pendapat kami, Politeknik Bumi Apelni adalah salah satu kampus terbesar dan terbaik di Jawa Tengah, di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas seperti laboratorium teknik, laboratorium komputer, dan navigasi yang mendukung pembelajaran di Politeknik Bumi Apelni. Dan di sini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada sekolah asal kami, yaitu SMA Negeri 1 Sidomulyo, di mana kami dididik sehingga kami bisa sampai di kampus tercinta kami ini, Politeknik Bumi Apelni. Politeknik Bumi Apelni, jaya! MA Negeri 1 Semarang. Kami selama 3 tahun, dan kami sampai berada di Politeknik Bumi Apelni.
Boleh? Tepuk tangannya, Bapak Ibu semuanya. Ya, baik, luar biasa sekali dari Bapak serta Ibu yang mana kita semuanya tentunya tidak terasa Bapak serta Ibu dari nominasi yang telah kami tampilkan yaitu 10 sekolah di mana menjadi perwakilan dari 221 sekolah seluruh Indonesia. Yang saya ingat tadi ada dari Lampung, dari Temanggung, dari Semarang, Juwana, kemudian dari Jawa Timur, Jawa Barat, Purwakarta, dan juga ada pula dari Purwakarta, dari Pring Surat, ya. Namun dari 10 sekolah tersebut, tentunya harapan kami dari sekolah-sekolah lain yang sudah bergabung di Zoom kali ini tidak berkecil hati karena tidak tampil dalam video tersebut. Ini adalah menjadi momen perwakilan daripada taruna-taruninya yang kami tampilkan di video. Tentunya dalam kesempatan kali ini kami mohon dengan sangat kesediaannya Bapak Direktur untuk memberikan selamat kepada sekolah-sekolah yang tentunya telah hadir dalam kesempatan Zoom kali ini yang diwakili oleh 10 sekolah tadi dalam e-biagam yang akan kami tampilkan berikut ini. Kami silakan Bapak Direktur. Suara saya masih jelas nggak ya, Miss? Kayaknya saya terima ini putus-putus soalnya tadi. Oh, masih jelas, Bapak. Masih jelas sekali. Mohon izin. Okay. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh sekolah yang telah mengirimkan putra-putrinya menjadi taruna-taruni Politeknik Bina Kepelni yang nanti akan kami lantik pada tanggal 29 Oktober. Mungkin kami akan berikan kesempatan juga untuk pulang bagian di sekitar Semarang dan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur mungkin bisa pulang di tanggal 30 Oktober dan mungkin akan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kalau kami rubah sedikit tampilannya nanti jadi pangling, jadi lebih gagah, lebih ganteng, lebih cakep begitu. Dan kepada sekolah yang terpilih untuk mewakili 200 sekolah lebih yang mendapatkan nominasi pada Cooperation Award pagi hari ini, kami juga mengucapkan selamat. Tentu tanpa mengecilkan arti dari sekolah-sekolah yang lain yang terus bekerja sama dengan kami dengan harapan tentu melalui award ini adalah rasa terima kasih kami, rasa syukur kami atas kerjasama kita selama ini dengan harapan nantinya kita bisa terus mempererat. Terima kasih untuk seluruh sekolah yang telah hadir, baik yang masuk di dalam nominasi maupun yang belum berkesempatan pada tahun ini, dengan harapan pada tahun-tahun mendatang kita bisa terus bersama-sama di dalam kegiatan serupa dan kita berdoa supaya pandemi segera berakhir. Anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan kita juga bisa bertemu secara langsung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Lin. Baik. Terima kasih sekali Bapak Direktur atas sambutannya dan berikut sertifikat yang akan dihaturkan kepada para sekolah-sekolah yang telah bergabung serta yang telah menjadi nomine dan juga yang mengikuti Zoom ini. Kita bisa tampilkan teman-teman. Kami persilahkan. Boleh, silahkan ditampilkan. Terima kasih kepada SMA Negeri 1 Kamal, SMA Negeri 2 Purwakarta, SMA Negeri 2 Kendal, SMA Negeri 1 Brabak, SMK Pelayaran Semarang, SMA Negeri 1 Pringsuran, SMA Negeri 1 Kiri, SMK Bina Tunggal Putra, SMA Negeri 1 Sidomulyo, SMA 1 Kota Semarang. Kami mohon nanti bisa ada yang mewakili mungkin ya, Miss ya, dari salah satu sekolah ini untuk bisa menyampaikan masukan kepada kita sekalian, dan kalau masih ada waktu nanti bisa kita rangkum beberapa saran masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Miss Lini. Ya, terima kasih Bapak Direktur atas sambutannya. Dan dalam kesempatan yang baik ini, tentunya kami telah mengundang
perwakilan dari seluruh sekolah-sekolah yang sejumlah 220 sekolah dan beberapa sekolah yang telah bergabung dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kami menghormati Bapak Muslih Mas Duki Irsyad SPD. Beliau adalah kepala sekolah SMK Bina Tunas Bakti Jumana yang mewakili sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Bumi Apelni, Pak Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, MSI, beserta jajarannya dan hadirin tamu undangan secara daring. Terima kasih semuanya saya ucapkan Bapak Ibu, semoga panjenengan semua sehat walafiat di kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang di mana kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti Corporation Award to School atau penghargaan kerjasama sekolah yang diselenggarakan oleh Politeknik Bumi Apelni di tahun 2021. Semoga apa yang dilakukan kegiatan ini bermanfaat tentunya untuk kita semua sebagai kerjasama yang sudah kita lakukan akan kita tingkatkan lagi. Dan setelah melihat paparan tadi dari awal sampai akhir, saya juga merasa bangga punya anak didik yang masuk di Apelni dan dididik dengan kekuatan mental dan karakter yang luar biasa. Ini bagian daripada apus dari kami, terima kasih. Dan tentunya tidak hanya sampai ini saja, semoga ke depan kerjasama kita lebih intens lagi dengan adanya kegiatan ini, maka nanti kita yang di lapangan atau yang di sekolah, terutama kami yang di Juwana adalah basic kemaritimannya yang sangat kuat, sehingga akan memberikan masukan-masukan pada siswa kami. Jika nanti tidak bisa bekerja di perusahaan, maka alumni kami saya akan giring ke Apelni semua. Karena ini sesuai dengan budaya ciri orang Juwana adalah bekerja sebagai nelayan dan kemaritiman tentunya. Dan tidak itu saja, dengan kompetensi-kompetensi yang linier, dengan yang ada di sekolah kami, kebetulan sekolah kami adalah SMK Teknologi Teknik, di mana anak-anak kami juga dididik tentang teknika, tetapi tidak 100% sesuai dengan kompetensi yang ada di Apelni. Ini harapannya nanti bisa sinergi dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Juwana. Semoga aja dengan adanya kerjasama ini ke depan, kami juga akan secara intens menyampaikan informasi-informasi yang ada dan telah disampaikan ke kami oleh tim humas dari Apelni yang alhamdulillah sudah berkunjung ke tempat saya dan alhamdulillah saya ajak podcast. Kebetulan Pak Agus Pamungkas dan Pak Rianto yang pernah hadir ke tempat kami. Dan dengan kerjasama ini semoga ke depan lebih baik lagi. Dan saya tiada kata yang terindah terucap adalah alhamdulillah wa syukurillah karena siswa kami telah bisa mengikuti pendidikan di Apelni dengan baik dan tidak hanya 1-2 orang, sudah zamannya Pak Jayadi saya juga sudah kerjasama baik, saya melanjutkan oleh para pendahulu kami yang ada di BTB. Kebetulan Pak Jayadi adalah orang Juwana yang kebetulan beliau juga mensupport SMK kami. Itu dari kami, Bapak-Bapak semua, tentunya ada kekurangan, saya minta maaf, karena ini ada 3 acara, Bapak, jadi saya dari awal tidak fokus.
ini saya dua acara, laptopnya ada dua, link Zoom meeting semua. Jadi saya membagi tugas, ini modelnya baru Zoom. Jadi terima kasih semuanya, saya ucapkan barakallah. Semoga Akpelni ke depan lebih baik lagi dan jaya terus untuk Akpelni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musli selaku SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Baik, kami ingatkan kembali Bapak serta Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Kemudian nanti sertifikat akan kami kirimkan lewat email serta ada door prize spesial bagi Anda yang beruntung yang telah mengikuti Zoom kali ini. Tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus, bahwa rewards yang tidak seberapa ini tentunya merupakan bagian dari rasa terima kasih dan syukur kami. Dan 10 nomine tadi mewakili dari 221 sekolah yang tentunya akan mendapatkan souvenir, dan pula dari sekolah-sekolah yang lainnya nanti akan di-manage oleh tim dari promosi Politeknik Bumi Akpelni. Bapak-Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentunya Bapak Agus Pamungkas, kami persilahkan untuk memberikan closing speech kepada hadirin yang berbahagia selaku Ketua Promosi Angkatan Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya telah berjalan dengan lancar. Dan kegiatan promosi ini tidak akan berhenti pada hari ini juga. Terus menerus, terus kita juga seperti tadi Pak Muslih sampaikan, lebih ditingkatkan kerjasama, lebih ditingkatkan siswanya untuk bergabung di Politeknik Bumi Akpelni. Ini sungguh luar biasa. Dan kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi sampai siang hari ini, 10 nominasi telah kami sampaikan, dan juga di tahun depan kita besar harapan dari Bapak Ibu lebih menambah lagi siswa-siswanya untuk bergabung di Politeknik Bumi Akpelni, baik ke nautika, teknika, KPN maupun transportasi laut. Untuk itu hanya satu kalimat yang bisa saya sampaikan. Make sure you are student, join with Politeknik Bumi Akpelni. Become Nautica, Technica, Port and Shipping Management, and Sea Transportation Cadets. Forward together and success with Politeknik Bumi Akpelni. Jaya, jaya, jaya. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengimajinasikan bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah berada di area Politeknik Bumi Akpelni dengan musik yang bergemuruh, kemudian suara dari Bapak Ibu sekalian yang memberikan tepuk tangan, sekaligus juga senyum hangat dan juga perhatian, cinta dan syukur yang Bapak Ibu dari perwakilan sekolah tentu berikan kepada kami, kepercayaan yang tinggi, hingga akhirnya Bapak Direktur bersama dengan seluruh keluarga besar Politeknik Bumi Akpelni, Taruna Taruni, untuk menuju kesuksesan and become the generation. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak serta Ibu hadirin berbahagia, sebelum kita menutup acara, tentunya kami akan menampilkan Drum Corps Naga Wira Samudra yang memberikan penampilan yang luar biasa dari Angkatan 55 Politeknik Bumi Akpelni, bahwa Naga Wira Samudra atau Drum Corps Tim yang sebentar lagi akan tampil akan menunjukkan ketangkasan, kekuatan, serta kekompakan dari para taruna-taruni dalam menempuh studi dan pendidikannya selama di
Kami persilahkan. Oleh aku nggak ngerti. Tanya dulu aja. Karena katanya nggak pun ada. Bapak serta Ibu hadirin berbahagia, penampilan Drum Corps baru saja yang kita lihat adalah didikan atau binaan dari Kapten Purnawirawan Sutrisno dan merupakan asuhan dari Wakil Direktur 3 Politeknik Bumi Akpelni Bidang Ketarunaan Kapten Farrozi MRMH yang menunjukkan kegagahan dari Taruna Politeknik Bumi Akpelni. Bapak serta hadirin berbahagia, kami mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama dari Bapak Ibu yang telah mewakili dari guru BK, dari kurikulum, atau dari wali murid, sangat memberikan peran serta yang tinggi sehingga para siswa dan siswanya dapat masuk ke Politeknik Bumi Akpelni. Semoga akan terus terjalin erat dan solid dalam membina dan mencetak generasi muda pelayaran Indonesia yang tangguh, cerdas, berakhlak, dan integritas tinggi. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining with us, Ketua 1 dan Ketua 2 Yayasan Niyata Dharma and Manager, the Director of Tencaya Fajar Budi Hartanto, MRMSI, Bapak Ridwan Esos MM, selaku Vice Director and of Promotion and Head of KPN Department, Bapak Agus Pamungkas MSI, the Representative of Schools atau Kepala Sekolah dari seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Politeknik Bumi Akpelni, para dosen, staff, dan taruna-taruna, ladies and gentlemen, students and participation. Jangan lupa untuk follow Instagram Politeknik Bumi Akpelni dan YouTube channel Politeknik Bumi Akpelni. Sampai berjumpa kembali dalam event berikutnya. Jaya selalu Insan Maritim Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur. Okay.
must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling for fun, like a dragonfly. Just grab my hand from him sin. Bapak-bapak yang masih bergabung di sini, kami menyapa di sini dari Ibu Ika di SMA Muhammadiyah 1 Solo, kemudian dari SMA 3 Temanggung, Ibu Ida Rotun, kemudian dari Situ Bondo. Ya, Pak Arif Mahmudi, yeah. Kemudian Ibu Erna Widiawati dari SMA 1 Tayu, Ibu Titi, Pak Hardianto, dan dari MAN 2 Situ Bondo. Kami persilakan dari SMA N1, Ibu Dia. Dari SMA N1, mohon izin, Kra... Kra... Ya, Bu. SMA N1, dari... Karanganyar. Oh, Karanganyar. Monggo silakan ya. Ibu memberikan perkenalan dan memberikan saran dan kritik bagi acara kita semua, Ibu. Terima kasih sekali. Ini saya rasa acaranya sangat bagus, sangat bermanfaat sekali. Saya sebenarnya ingin sekali mengunjungi Akpelni Semarang sana biar lebih tahu seperti itu, karena dari tampilan tadi, wah, saya itu takjub sekali, sangat menyenangkan sekali sekiranya bisa tidak hanya lewat virtual saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini ada Pak Humas dan juga tim promosi di sini, kebetulan ada Pak Karjono dan Bu Ii. Bu Ii mungkin bisa menampilkan videonya, Bu Ii dan Pak Karjono. Ya. Nah, ini dia Ibu Ii. Bu Ii silakan memberikan tanggapannya, Ibu.
Baik Ibu dari Karanganyar, terima kasih sekali telah bergabung bersama kami, telah melihat penampilan-penampilan anak-anak kami. Semoga nanti dari Karanganyar semakin banyak lagi yang bergabung dengan PPA. Kami persilakan Ibu untuk bisa datang ke Akpelni, kami siap. Di sini ada masjid kapal yang ada satu, di mungkin hanya ada satu di Indonesia mungkin ya, yang bentuk dan dalamnya interiornya itu semuanya persis atau menyerupai kapal yang ada di samudra. Monggo Ibu silakan bergabung, nanti bisa melihat lebih dekat bagaimana ruang apa simulatornya, bagaimana ruang prakteknya agar bisa memberikan penjelasan kepada siswa-siswanya agar nanti bisa tertarik dan ingin bergabung dengan Politeknik Bumi Akpelni. Terima kasih. Matur sembah nuwun Ibu II. Ya, Bu II adalah salah satu dosen dari kami persilakan berikutnya dari MAN 2 Situbondo. Bapak mohon izin karena tidak tertulis namanya. Silakan Bapak memberikan kesan-kesannya acara ini. Iya. Ya, mungkin dari SMAN Negeri 1 Tayu, Ibu Titik, monggo Bu Titik, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sedikit kesan dan pesan nggih. Dari tadi saya menyimak nggih, meskipun saya sambil off karena sambil ini kan libur sambil ngomong. Ya, menarik sekali dan sangat bagus lagi. Alangkah lebih baiknya nanti kalau ditampilkan itu loh, alumninya yang sudah bekerja yang dari Akpelni biar bisa merekrut adik-adik kelasnya lagi. Karena dari SMA 1 Tayu sendiri, 2 tahun lalu mungkin ya, itu sudah ada yang dari SMA Tayu yang di Akpelni, cewek juga, dia namanya Wasis November, kalau nggak salah, dia itu ambil jurusan nautika, seperti itu. Ya, pokoknya itu bagus dan semoga Akpelni makin berjaya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Titi atas arahannya. Ya tentunya ke depan dalam acara award atau kerjasama virtual dengan sekolah-sekolah kami akan tampilkan para alumni-alumni yang tentunya masih ganteng-ganteng yang bisa jadi contoh. Apalagi kalau videonya nanti saat ada di kapal atau di tempat kerja. Pak Agus, mohon untuk standby nanti memberikan sapaan terhadap guru-guru yang masih standby di sini Bapak. Pak Hardianto, SPD, Bapak mohon izin bisa mengonkan videonya, Pak. Baik, kita ke dari Ibu Eni Erna Wid, mohon izin apa sudah bisa on? Ya, bisa. Oh, siap. Ya. Masukannya Pak Hardianto, silakan. Okay. Terima kasih khususnya dengan Akpelni. Anak-anak dari SMK Yudhakarya. Ini malah justru saya juga sangat terkejut kalau anak-anak SMK Yudhakarya itu saat didatangi oleh alumni dari SMK Yudhakarya itu sendiri. Ya tidak mengira bahwa masuk di Akpelni ini menjadi suatu kebanggaan dari sekolah kami, karena kenapa? Saat waktu di sekolah itu kami tawari untuk masuk di Akpelni itu belum ada jawaban. Namun begitu setelah anak diterima di Akpelni lalu berkunjung ke sekolah menggunakan seragam dengan Akpelni itu lalu saya masukkan ke perkelas supaya untuk bisa daya tarik para anak-anak di SMK Yudhakarya Kota Magelang. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Ardianto. Semoga nanti suatu saat Pak Ardianto dapat rawuh ke Politeknik Bumi Akpelni dan sebaliknya Bu II dan rekan-rekan dapat mengunjungi di SMK Yudhakarya. Selanjutnya Ibu Erna Widyawati, kami silakan Ibu memberikan mungkin bisa menyapa dan memberikan kritik dan saran untuk kami semua di sini, Bu. Ya. Baik, mungkin di sini dari ini dia, dari Ibu Ika Muhammadiyah 1 Solo. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu diberi waktu.
Ini kalau dari kami tadi menyimak, alhamdulillah ternyata luar biasa. Saya malah terus terang baru tahu ini tentang Bumi Akpelni ini. Nanti ini apa namanya? Kalau saya sampaikan kepada anak-anak paskibra di sekolah kami pasti akan sangat tertarik ini. Tapi ini Bu, saya mau tanya, kalau mau masuk ke sana tetap ada ininya ya, tetap ada tesnya nih. Atau gimana nanti prosedurnya? Iya, baik. Akan dijawab oleh atasan kami dalam kesempatan ini. Alhamdulillah Bapak Ridwan dan Pak Agus masih bergabung. Terima kasih Ibu Ika. Mohon untuk mendengarkan terlebih dahulu. Pak Ridwan masih bergabung atau Pak Agus? Pak Agus, ini Ibu Ika menanyakan kalau mendaftar ini bagaimana? Monggo Pak Agus. Terima kasih Ibu Ika. Wah, ini saya mengapresiasi Ibu ini. Kebetulan saya dulu juga seorang paskibra, Ibu. Jadi seorang paskibra memang mempunyai jiwa. Lebih-lebih di situ banyak kegiatan yang ke arah disiplin. Ini membuka pendaftaran taruna baru lagi, Ibu, untuk periode ke depan untuk angkatan 58. Untuk itu kami membuka, yang pertama Ibu bisa untuk membuka di website kami di poltekpelni.ac.id yang pertama. Di sana ada beberapa hal yang terkait dengan syarat pendaftaran. Karena di sana memuat dari apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dari guru maupun dari calon taruna yang nanti akan bergabung di Politeknik Bumi Akpelni. Yang pertama dan yang utama memang mereka harus sudah lulus yang pertama, lulus sekolah. Kemudian yang kedua wajib mendaftar. Kemudian yang ketiga dari pendaftaran yang ada jangan sampai salah, karena di situ jika jurusannya IPA itu bisa mengambil jurusan di nautika, teknika, KPN maupun transportasi laut. Tapi yang untuk IPS ini untuk yang SMA itu kita bisa mendaftar di transportasi laut maupun di KPN. Selanjutnya untuk bagi mereka yang SMK yang keterkaitan dengan SMK seperti tadi contoh di Juwana Pak Musli itu banyak mengarah ke kejuruan teknik itu bisa mendaftar di jurusan teknik terutama yang pertama, boleh juga di nautika juga boleh ataupun di KPN itu juga bisa. Karena di sana diharapkan nanti taruna-taruni akan lebih paham dan lebih mengarah ke linearisasi karena sudah diajari misalkan TKR untuk di awal SMK, nanti bisa melanjutkan untuk ke arah teknik yang nantinya akan diajarkan oleh dosen-dosen profesional baik yang secara akademisi dan maupun yang mereka betul-betul mereka yang sudah mempunyai skill di dalam keahlian teknik. Di situ ada dari mereka yang dari lulusan teknik baik swasta maupun negeri, kemudian juga dosen-dosen yang praktisi yang turun dari kapal, kemudian mereka juga mempunyai pendidikan akademisi yang cukup untuk bisa mengajar di bagian atau di jurusan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, nanti yang perlu diketahui juga, dari para calon taruna atau siswa yang nanti mendaftar, diharapkan juga bisa menyiapkan surat-surat, seperti surat keterangan lulus atau SKHUN, kemudian ijazah yang sudah dilegalisir, dan juga bisa saja jika seandainya memang belum ada ijazah, itu bisa diberikan SKHUN atau juga rapot mulai semester 5 maupun 6. Itu juga bisa.
Kemudian nanti baru nanti akan dilengkapi setelah mereka betul-betul diterima. Untuk di kegiatan yang awal itu memang nanti ada beberapa hal tentang awal daripada calon taruna-taruni itu harus mengikuti seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi, nanti kita cek dahulu apakah sudah pasti atau sudah sesuai dengan yang diambil, misalkan tadi jurusan yang dari sekolah. Kemudian yang kedua, nanti tes wawancara. Kemudian nanti juga ada tes kesehatan. Kemudian ada tes lainnya seperti tes TKDA atau tes kemampuan dasar. Di situ diharapkan nanti calon taruna atau siswa yang nanti mendaftar betul-betul sesuai yang diharapkan. Memang kami tidak merekrut atau semua kita ambil, karena di situ memang ada beberapa yang memang kita harus tinggal. Contohnya, mereka yang khusus, misalkan ada kesehatan khusus yang tidak diizinkan. Contohnya, misalkan di taruna-taruni yang kepingin di nautika maupun teknika, itu memang wajib dan tidak boleh buta warna, yang pertama. Yang kedua, mereka harus lulus kesehatan, tidak diizinkan mereka sakit kronis di sebelumnya. Kemudian juga diharapkan nanti mempunyai surat keterangan sehat yang sah dari rumah sakit negeri, di mana nanti akan kita tes lagi di sini apakah betul mereka dalam kondisi sehat atau dan seterusnya. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan untuk tes fisik, di mana tes fisik itu nanti akan dipandu langsung dari instruktur dari Angkatan Laut. Nanti di situ para calon taruna akan dilihat secara fisiknya, dilihat secara kemampuannya apakah benar-benar siap dan bisa diterima di Politeknik Bumi Akbelni. Tapi paling tidak, kami tidak seperti yang ada di Akademi Militer atau mungkin di AU, AD, AL, maupun kepolisian. Kami masih lebih condong ke semi-militer, karena di sini memang kita diharapkan siswa yang nantinya masuk itu betul-betul mempunyai dedikasi yang unggul. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa calon taruna-taruni itu kalau misalkan itu siswa kita dari Paskibra itu jadi mungkin lebih bersemangat. Betul juga, itu betul sekali, Bu. Jadi salah satunya seperti Paskibra itu juga harus ada tesnya. Jadi di situ saya yakin calon taruna atau siswa itu sudah mempunyai persiapan baik secara fisik, baik secara akademis maupun secara dokumennya. Demikian mungkin yang sedikit kami harapkan. Yang paling penting, berikan informasi yang baik, dan bila diharapkan kami betul membuka pintu lebar-lebar untuk selalu bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru, baik kepada Bapak Ibu Guru yang hadir maupun yang secara daring. Demikian, Miss Rini, mungkin sedikit banyak saya sampaikan. Jika nanti masih ada yang perlu disampaikan, monggo nanti bisa kami tambahi. Terima kasih, Miss Rini. Terima kasih, Ibu, Bapak. Terima kasih sekali, Bapak Agus. Sangat jelas sekali, dan saya setuju bahwa ada beberapa hal nanti tentunya bisa dilengkapi, tentunya dapat dipersiapkan. Nanti bisa dicek di halaman web dari Politeknik Bumi Akbelni. Namun kami mengucapkan terima kasih Ibu. Ibu Ika, nge? Nge, sama-sama. Ibu Ika, nge, nge. Salam kenal ke Ibu. Berikutnya, dari Ibu Ida Rotun Nafiah. Kami persilakan Ibu. Ibu Ida. Apakah memantau di sana, Ibu?
Mak, ini kameranya agak apa ya? Agak error. Oh, enggak apa-apa, Ibu. Jadi, enggak bisa apa, langsung video. Ini saya menyampaikan kesan-kesannya begitu ya. Nggih, monggo kesan dan kritik, Ibu. Iya, saya sangat senang sekali gitu ya bisa bergabung di kegiatan Zoom ini kaitannya dengan Politeknik Bumi Apelni ini. Tentu saja banyak sekali apa ya? Wawasan lah. Apalagi saya kan juga guru BK termasuk baru. Jadi saya juga punya wawasan apa yang perlu saya sampaikan nanti ke anak-anak. Terus apa ya? Intinya saya juga terkesan dengan Politeknik Bumi Apelni ini dan semoga nanti apa ya? Murid-murid kami juga nanti bisa berminat untuk masuk ke sana begitu nggih Mbak nggih. Nggih. Itu saja. Terima kasih Ibu Ida. Amin, Ibu Ida. Amin. Amin. Guru BK nggih Bu, nanti banyak kenalnya nanti dengan Bu Ii dan Pak Prianto. Iya Mbak, baik. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Di sini ada Ibu Sri Wahyuningsih nggih. Mohon izin, mungkin bisa monit. Oh iya, mungkin belum. Ini yang terakhir, mungkin saya akan memberikan kesempatan ke ini dia yang bergabung dari tadi dengan setia, Bapak Rudi Hartanto atau Mas ini dari perwakilan sekolah mana ini, Mas Rudi? Mohon izin. Ya, terima kasih. Saya dari SMK Muhammadiyah 2 Sragen. Ya, kebetulan di sini menjabat sebagai wakil kesiswaan. Kalau tidak salah, siswa kami juga ada yang berada di Pelni itu. Terus kemudian mohon izin untuk bertanya. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran, mungkin dari kalangan siswa kami banyak yang perekonomiannya menengah ke bawah. Nah, okay. Itu apa bisa untuk istilahnya dapat beasiswa atau bantuan apa seperti apa itu. Terus kemudian untuk kalau yang biasa itu untuk administrasi, pembayaran dan sebagainya itu nanti seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Rudi dari SMK atau SMA? SMK Muhammadiyah 2 Sragen. Oh iya, SMK Muhammadiyah 2 Sragen. Salam kenal. Pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Pak Agus. Kembali Pak Agus, kami mohon bantuannya terkait dengan beasiswa dan juga jalur pembayarannya. Ini bagaimana prosesnya? Iya, terima kasih. Salam kenal Pak Rudi Hartanto. Saya Agus, Pak. Kami juga baru join dengan Politeknik Bumi Apelni kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi karena saya juga seorang alumnus dari Politeknik Bumi Apelni, jadi kami sangat berharap untuk tetap memajukan kampus kami. Tidak melihat kondisi yang sekarang atau dahulu, sebenarnya kita sama. Kami dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, Bapak. Jadi banyak yang dari taruna-taruni kami memang hampir rata-rata mereka dari menengah ke bawah. Ada memang mereka menengah ke atas karena mereka dari keluarga yang sebelumnya sudah sukses. Jadi sebelumnya bapaknya itu juga menengah ke bawah, kemudian mereka berlayar, kemudian mereka jadi kelasnya berubah ceritanya begitu. Kemudian putra-putrinya disekolahkan. Akhirnya mereka kepengen merubah nasib yang dahulu seperti itu menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain memang betul yang disampaikan tadi, kami di Politeknik Bumi Apelni betul-betul kami ada beberapa hal yang memang supaya para wali siswa ini mempunyai persiapan, artinya pendaftaran sangat murah, kemudian untuk
SPP atau untuk kegiatan administrasi yang ada di kampus, itu memang jumlah nilainya itu kalau memang di, nanti akan kami kirimkan juga, seperti tadi ada chat yang masuk juga, untuk biaya-biaya dari kegiatan tiap tahun itu kenaikannya sangat-sangat sedikit. Artinya jumlah yang harus ditanggung oleh keluarga itu jumlah yang cukup tepat. Kemudian dari Wakil Direktur 2 maupun dari Yayasan Wiyata Dharma itu memberikan kelonggaran bagi para wali siswa yang mempunyai kesulitan di dalam proses pembayaran. Yang pertama diberikan pembayaran secara bertahap, jadi tidak langsung dibayarkan seperti di sekolah-sekolah swasta. Kemudian yang kedua, di setiap kegiatan kami di Politeknik Bumi Akpelni, di situ banyak beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswa, baik yang dari lingkungan, dari pendidikan, itu LLDKD, juga dari kampus sendiri, itu banyak yang kita berikan kepada siswa-siswa, terutama mereka yang berprestasi maupun mereka yang berkebutuhan khusus. Itu yang banyak yang kami sampaikan, yang di mana nanti bisa bermanfaat bagi siswa-siswa maupun keluarga khususnya yang merasa bahwa putra-putrinya ada hal yang dirasa sedikit kurang. Artinya di situ khusus tentang pembiayaan. Kemudian di sisi lain juga, di kegiatan yang ada, kami juga mempunyai kerjasama dengan para alumni. Alumni di situ juga, misalkan, maaf Pak Rudi tadi dari kota Solo Pak? Dari kota Sragen. Sragen, maaf. Dari kota Sragen. Di Sragen itu banyak sekali juga Pak dari alumni yang sangat sukses, baik dari KPN maupun Nautika Teknika, itu banyak sekali. Diharapkan nanti dari mereka juga nanti akan banyak membantu Pak. Jadi biasanya kita berikan informasi kepada para alumni yang di mana para adik-adiknya atau dari apa lokasi daerah mereka asal itu membutuhkan. Biasanya mereka memberikan masukan juga seperti itu. Di situ sangat bagus. Jadi selain mereka sebelum masuk, mereka belajar maupun pasca mereka akan lulus sampai mereka mendaftar untuk pekerjaan. Itu mereka saling bahu-membahu, istilahnya kalau orang Jawa geret-geret begitu, jadi saling menarik, di mana mereka bersemboyan, ayo sukses baru, dengan sukses bersama. Jadi ini yang sukses baru, kemudian narik mereka yang dibawa untuk bisa sukses bersama-sama. Begitu Pak. Jadi Pak Rudi mungkin bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu misalkan yang datang ke sekolah kemudian mereka wah mahal begitu ya. Tapi mereka yang sudah mulai begitu ya, artinya mereka yang sudah mulai berlayar awal baru latihan itu sudah berbeda banget. Kemudian mereka apa yang kemarin dibayarkan itu seakan-akan terhapus hanya dalam waktu beberapa saat saja. Kemudian mereka lebih bersemangat lagi untuk bisa mendapatkan pundi-pundi emas yang mereka harapkan. Itu pun saya selalu memberikan masukan, jangan lupa. Saya hanya begitu aja, jangan lupa. Bukan kepada kami, tapi kepada saudaranya, kepada adik-adik di sekolahnya, kepada adik-adik yang kemarin di daerahnya, untuk betul-betul digandeng untuk bisa lebih maju lagi. Kemudian di kami juga ada dari istilahnya kasta. Kasta itu bukan kasta 1, 2, 3, begitu bukan, tapi kasta di situ kasta-kasta daerah, kayak Sragen, Solo, Sukoharjo,
kemudian Boyolali misalkan atau yang lain, itu mereka bergabung, kemudian mereka saling mengisi dan membantu, Bapak. Hebat sekali, saya bilang hebat sekali. Itu masih ditambah mereka mempunyai mes-mes atau kontrakan yang nanti untuk membantu teman-temannya, adik-didiknya, atau siapapun yang dari daerahnya yang nanti bersekolah di Politeknik, mereka berkebutuhan khusus, itu akan dibantu. Itu betul-betul terjadi, Pak. Boleh nanti Bapak menanyakan kepada mereka yang pernah ada dari Sragen, nanti akan kita bantu siapa saja, tadi ada usulan dari ibu-ibu, siapa saja toh yang dari sekolah-sekolah kami, misalkan begitu, itu akan kami bantu, itu menjadikan motivasi kepada semuanya supaya mereka lebih banyak bergabung kepada kami, lebih cepat maju, lebih cepat sukses. Demikian Pak Rudi, terima kasih. Mohon mungkin nanti bisa diterima apa yang sedikit saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kami akan membantu untuk proses dari awal, kira-kira nanti seperti apa, harus dibayar berapa kali dan seterusnya, nanti secara teknis akan kami sampaikan. Demikian Pak Rudi, monggo Pak. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya, monggo Miss Rini. Monggo Bapak Ibu yang ya Miss Rini bisa dipandu lagi. Ya, terima kasih Bapak. Baik, saya ingin saya ingin menyambung dengan akan terkait dengan brosur, nanti akan dikemas oleh humas kami Bapak Prianto. Kemudian pula di sini kami ingin menyapa dari Ibu Sri Wahyuning sih yang mengikuti dan menyimak, terima kasih sekali. Baik, Bapak serta Ibu hadirin berbahagia, tentunya perbincangan kita sangat hangat dan tidak terasa kita sudah saling berkenalan. Tadi ada Pak Hadi, ada Pak Rudi, Pak Hardi, kemudian juga tadi ada Bu Ida, ada Bu Ika, ada Bu Erna, dan lain sebagainya. Ibu Ida Rotun, ada Bu Titi pula. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan-masukannya yang sangat berharga. Meskipun lewat Zoom, namun sudah terasa sekali kita seperti sudah saling memiliki karena taruna siswa-siswanya ada di sini sebagai taruna-taruni kami. Baik, nampaknya sudah pukul 11, lebih 16, tidak terasa. Kami tutup perbincangan kita, saran dan kritik kami tentunya sangat berterima kasih. Mohon maaf apabila dalam rangkaian acara banyak sekali kekurangan, kehilafan kami, serta kami. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mempersilahkan Bapak serta Ibu melanjutkan acara kembali. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan akan diinformasikan kembali untuk reward yang nanti akan diberikan. Demikian dari saya selaku host, Pak Agus, Bu, dan teman-teman IT. Bapak Ibu sekalian telah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu, Miss Rini, tim IT dan seterusnya, tim promosi. Ya, izin pamit Bapak. Izin pamit Bapak Ibu semuanya. Izin pamit Bapak. Sampai jumpa kembali. Ya.
dengan perusahaan bidang maritim aku terus 55 tahun kelamin pria kerjaan ketua RT yang mentah hotel posisi yang sama satu kecamatan Magelang Utara kan itu cari ini amat tanda apa anak ini kapan berarti wes nganyo sabar kan terus nganyo